Okay, hari ni pagi ni kita bersama Mazlan. Dia akan tunjuk tutorial torih pokok getah. Hai Mazlan. Tu lawa lawa. Lawa. Tapi pokok ni dia memang tak banyak susu tu pergi pokok sebelah tu. Betul kan cawan tu? Cawan tu rapat sangat tu. Pok tu kan sikit cawan. Tahu kan ni getah. Dah rasa mari aku bawa pisau getah aku diri. Ya mari pisau getah aku diri. Aku tak buat dagu. Molek lah. Oh. Hak ni ada dagu eh. Aku nak dia sawit ni benar ni. Dah ajak baja lagi ada ada 3 beg lagi baja. Nak habis dah. Ya, yeah, mana idea? Masih tak ada susu. Itu baru berapa 2-3 kali torih je tu. Yang tu banyak lah. Ni banyak je lah. Dia tahu buat jalan lagi ni? Tak tahu. Ini otai eh. Tak ada susu eh. Pokok ni. Kena tukar plan ke? Tukar plan mana? Tinggi. Aku banyak susu lah. Betul. Banyak? Baja tak? Buat jalan, buat jalan. Wah, tetap susu. Nak? Ha? Ni pokok. Tetap susu. Cangkuk tak ada. Air tu buang belakang ke lain? Buang lah. Bersikit je tak apa. Oh, kena tu. Ada susu pula ni. Tak ada. Tu ah, situ ada tu. Pokok dua tu. Dua plan belakang ni, belah sana je satu. Ni air kena buat. Lupa kali kita ngotik buku kan. Dia kena besar sikit pula ni. Aku bawa lepak ni mari. Bawa kasih kali mari lah. Ayuh.
Kau nak dengar kasut mumu tak boleh. Boleh tak? Boleh. Ha? Boleh. Nak pinjam kasut saya? Ha. Boleh? Kasut tinggi? Kasut ni. Alhamdulillah cakap tak faham aku. Ada lalu bawah. Ya. Yeah. Busu banyak ni pokok ni ni. Banyak ke engga? Tengok sikit. Ni kalau mu tak ada susu kat ni tak? Ha? Ya. Yeah. Mu tak ada susu mu buka ni. Sinsat tu lagi ni. Ni. Tahu dah? Tak tahu. Tak jangan tak pisau tu lain. Boleh ha. Oh, terbaik. Jatuh tu. Tumpah rugi. Tarik sekali lagi tak? Tarik sekali lagi lain daripada atas. Nampak Sifu Mazlan kita mengajar membuka plan yang baru. Sebab bawah ni dah kurang susu. Ni plan cadangan. Ha, ini dia otai dia. Baik guys. Susu mengejar pahat. Betul tak? Mari kita tengok hasil dia. Memang lawa. Okey, jadi itu sekian saja tutorial menoreh getah pokok tua daripada Mr. Mazlan. Okey, bertemu di lain episod. Lain, senyum sikit.